Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimina wal muslimat kafatan amma syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdinuhu wa nasta'gfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillana wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatizah, para alim ulama, izinkan saya pada pagi ini untuk membicarakan suatu perkara yang mana benda itu sangat dekat pada kita, cuma dalam keadaannya kita sedar ataupun tidak. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, setelah kita lama tidak bertemu, sesi kuliah ataupun sesi tazkirah pada pagi ini, saya diberi kesempatan oleh Surah Al-Ikhwan untuk meneruskan kuliah. Kalau pada perjumpaan yang sebelum-sebelum ini saya membaca buku himpunan hadis-hadis Modal Insan karangan Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Al-Bakri sampai kepada bab yang ke-15. Tapi dengan situasinya, apabila sebelum ini dia berada di platform yang lain, apabila berada dalam platform eksekutifnya, jadi saya mengambil jalan keluar, bimbang di kalangan jemaah di hadapan saya itu ada unsurnya prejudis dan sebagainya. Jadi bermula pada pagi ini, kita bermula dengan kitab baru, buku yang kecil ini, iaitu 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Ia mana buku ini dikarang oleh Timbalan Mufti Negeri Kelantan Tuan Haji Ni Abdul Qadir Ni Muhammad, yang mana buku ini
ringkasan yang dia buat daripada kitab kecil, tasawufnya ialah penawar bagi hati. Jadi dia ringkaskan kepada 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Ikhwan al-Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada pagi ini dan kuliah pertama untuk kitab ini, cuma dalam tulisan Jawi lah. Saya cari-cari tak ada dalam tulisan Rumi. Apalah, kita belajar Jawi lah sikit-sikit. Dan saya percaya ayah-ayah yang lahir sekitar sebelum 80-an ataupun 70-an, dia mahir dengan Jawi. Sebab sebelum itu kita pernah lihat utusan Melayu. Dan saya percaya insya-Allah tak ada masalah. Ikhwanul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh semalam saya berkuliah di Masjid Kampung Melayu Subang. Bila saya buka kitab yang saya baca kat sana, saya buka kitab, saya pandang sini. Biasanya ada seorang individu yang sangat tekun dengan pen dia, dengan pena dia, yang tempat letak dia dan buku nota dia. Itulah tempat rujukan saya muka surat berapa. Saya tanya Tuan Haji Abdullah pergi mana? Tak ada dia hari ni. Jemaah nunduk belakang. Kata ustaz, sebelum Jumaat semalam Tuan Haji Abdullah dijemput. Dijemput bertemu dengan pencipta. Dia adalah matan imam masjid An-Nur Kampung Melayu Kampung Melayu Subang. Jadi kami pengkuliah-pengkuliah di tempat itu sangat terkesan, sebab antara yang istiqamah dengan buku catatannya dan sampai muka surat menjadi penanda pada kami pengkuliah-pengkuliah di sana, dah tak ada dah. Allah panggil bertemu dengannya sebelum masuk pada bulan Ramadan. Dijemput dalam hari yang special, pada hari Jumaat. Sungguh senang urusan jenazahnya. Meninggal subuh datang, tapi dalam keadaan lemah, tak ada sakit apa-apa. Meninggal pukul hampir pukul 12:30. Pitap bawa pergi hospital, tak ada dah. Rezeki dia setakat hari Jumaat tersebut, hayat di dunia. Nak kata mudahnya diselesaikan urusan jenazahnya ialah selepas solat asar di masjid berkenaan, urusan pengemumian dia selesai. Nak masuk juga hari Jumaat dalam alam barzah. Yang kita belajar sebelum ini, apabila pada hari Jumaat terlepas urusan alam barzah. Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Itulah istimewanya. Istimewanya yang hamba-hamba Allah yang bercita-cita pada doa dia, pada perbuatan dia, pada hati dan naluri dia, memang dia bercita-cita. Contoh kita pun bercita-cita dalam doa kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Dari segi zahir dia sudah dapat, iaitu pada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Itu bahagian dia. Allahumma ufil lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu insan istimewa. Sebagai peringatan untuk kita bersama, rezeki umur ini kita tak tahu. Cuma apabila imam baca balighna Ramadan, mula daripada Rejab lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini akan datang bertemu dengan kita sekiranya direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita masuk ke dalamnya. Dan kita masuk ke dalamnya nanti, minta-minta Allah rezekikan kepada kita, dan kita aminkan doa tadi pun dengan pengharapan. Bukan doa dari segi zahir dan sampai kepada telinga tapi tak rasa. Apabila kita mengaminkan dia, memang bercita-cita sungguh kita untuk sampai kepada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu segala bentuk ganjaran kepada hamba Allah yang betul-betul yakin tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pahala lain ada sebutnya, semayang kat rumah dapat satu ganjaran, semayang dekat masjid ataupun surau secara berjemaah ada dapat 27 ganjaran. Tapi puasa itu bahagian aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah tanyalah berapa ganjarannya. Mungkin kita akan terkejut nanti apabila kita tengok ganjaran puasa yang kita lakukan. Masuklah pada bulan Ramadan nanti sama-sama. Kita masuk pada bulan Ramadan nanti jikalau direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah dengan iman dan takwa. Masuklah dengan perasaannya, perasaan teruja. Dan saya percaya yang di hadapan saya ini sangat faham tentang situasi ini. Cuma terkadang kita terlupa, kita terlalai ataupun terleka sekejap. Dan dengan asbab itu, marilah sama-sama kita menekuni dalam kitab ini, sekiranya direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mengenal 10 sifat keji dan 10 sifat terpuji. Dalam kehidupan kita ini, kita akan teruskan kehidupan kita ini. Sama ada kita ingat ataupun kita lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjejas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terkurang kuasa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita lupa. Moga-moga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita terus kepada kata pengantar ataupun kata penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap Muslim perlu memahami benar-benar bahawa ad-din adalah terdiri dari iman, Islam dan ihsan. Ketiga-tiga bahagian ini perlu ada pada diri seseorang Islam.
Tidak lengkap Islam tanpa ketiga-tiga unsur tersebut. Lantaran itu, setiap Muslim wajib mempelajari ilmu Tauhid. Yang mana kalau kita belajar kitab Tauhid, faedah belajar kitab Tauhid ini ialah apa dia belajar kitab Tauhid? Kalau kita lama-lama belajar kitab Tauhid, dia ada pada mukaddimah dia itu faedahnya, dia kata mengelakkan diri kekal dalam neraka Allah. Itu faedah belajar ilmu Tauhid. Sebab dengan belajar ilmu Tauhid itu, faham akan penuntut itu daripada melakukan perkara syirik, terhindar daripada perkara menduakan Allah. Itu faedah belajar ilmu Tauhid. Maka pada diri kita wajib belajar ilmu Tauhid dalam fardu ain. Dia ada Tauhid fardu ain, ada Tauhid fardu kifayah. Fiqh fardu ain, fiqh fardu kifayah. Ilmu tasawuf fardu ain, ilmu tasawuf fardu kifayah. Yang fardu ainnya selalu saya sebut dalam tazkirah Jumaat hari itu, dan antara tasawufnya dalam fardu ain ialah kalau kita belajar kitabnya ialah menekuni kitab penawar bagi hati. Yang mana dalam kitab penawar bagi hati itu kita akan kenal secara detailnya ialah antaranya sifat-sifat mazmumah dan sifat-sifat mahmudah. Dan faedah belajar ilmu tasawuf itu, yang mana belajar ilmu tasawuf fardu ain itu, faedahnya apa dia? Takhliyah wa tahliyah. Takhliyah ini ialah apa dia? Singkirkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji, sifat-sifat kecelaan yang ada dalam diri kita. Lepas tu apa dia? Faedah seterusnya, tahliyah, iaitu pakai amal biasa bati dalam diri kita sifat-sifat, sifat-sifat terpuji ataupun sifat-sifat mahmudah. Wajib pada diri kita mempelajari ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf atau akhlak serta menghayatinya. Ilmu tasawuf, kembali pada kitab kita, ilmu tasawuf atau akhlak adalah ilmu yang membicarakan perangai hati yang menghuraikan bahagian insan. Ada lagi tak kat depan sana? Anta'budallah ka'annaka tarah fa'ilam tarah. Ada tak? Ha, itu kat depan tu. Masuk masjid nampak kan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Sekiranya kamu melakukan amal ibadat seumpama kamu melihat aku. Sekiranya kamu tak mampu melihat Allah, bayang-bayangkanlah. Itu bayangan apa tu? Ihsan lah tu. Ihsan ni apa dia? Mainan hatilah.
muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membicarakan tentang hati ini, maka dia ada dalam diri kita, yang mana hati ini ialah menjadi faktor utama dalam kehidupan kita. Yang mana insan itu, pengarang kitab ini kata, manusia atau insan itu terdiri daripada jasmani dan rohani. Yang jaga jasmani itu apa dia? Yang jaga jasmani itu adalah fiqh kita. Fiqh kita yang jaga jasmani. Tangan kita buat apa? Jasmani kita terikat dengan hukum apa? Yang lima perkara tu yang terkena pada mukallaf itu, sama ada tangan itu melakukan yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang haram, yang harus. Itu jasmani. Dia ikat anggota tubuh kita itu dengan hukum taklifi. Dan insan itu juga terdiri daripada rohani. Dan rohani inilah yang dikatakan hati, iaitu qalb. Siapa yang jaga dia? Apa yang jaga dia? Yang jaga qalbun itu, yang jaga hati itu adalah tasawuf. Yang mana dalam kitab Munyatul Musalli, kalau dalam bab semayang, kitab Munyatul Musalli tentang hati, iaitu khusyuk tu, yang kita masuk dalam sembahyang dengan niat lillahi ta'ala. Memang niat dah lillahi ta'ala, niat dengan hati. Mazhab Syafi'i latih diri dengan lafaz lagi. Usalli fardal subhi, usalli fardal maghribi, latih lagi dalam mazhab Syafi'i. Nak jaga hati. Tapi dalam kitab Munyatul Musalli, khusyuk itu berada dalam bahagiannya sunat haiat. Bukan berada pada rukun. Ya, mana kalau rukun kita tahu dalam sembahyang itu wajib kena buat. Tertinggal tidak sah, kecuali dengan darurat-darurat tertentu. Itu yang rukun. Tetapi khusyuk dalam kitab Munyatul Musalli membicarakan tentang khusyuk, dia berada pada bahagian sunat haiat. Sebab itu cuba bayangkan pada kita, kalau kata khusyuk itu berada pada pembicaraan rukun, nyanyi gitu. Nyanyi kita. Sebab dalam sembahyang, terkadang hati itu lalai sekejap, ingat sekejap, lalai sekejap, ingat sekejap. Sebab itu insan. Kita tahu dah insan, nasiya, asal perkataan nasiya, lupa. Tapi apabila kita menekuni ilmu tasawuf ini, kita akan kenal satu persatu yang mana perlu dijaga hati itu, rohani itu. Kalau jasmani, fiqh jaga.
Kalau rohani, rohani tasawuf yang jaga. Kenapa setengah-setengah tu kena zikir 1,000 kali? Tok Guru dia kata, kamu baca ini 1,000 kali sehari. Terkadang atas individu hamba Allah itu, terkadang cukup dengan solat 5 waktu, hati dia solid, tak ada masalah. Terkadang hamba Allah itu kena zikir banyak, hati dia solid, tak ada masalah, alhamdulillah. Terkadang hamba Allah itu sehari kena baca Al-Quran 1 juzuk, baru hati dia tenang, tak ada masalah. Kenapa buat begitu? Kenapa kita kena buat begitu? Kenapa kena zikir? Kenapa kena baca Quran? Sebab yang faedah ilmu tasawuf tadi, faedah ilmu tasawuf itu adalah takhliyah wa tahliyah. Dengan cara mana? Dengan cara yang Nabi ajar. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kalau nak jaga hati, kena ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mana? Pelbagai cara. Terkadang dia kena buat, rumah dia itu kena pasang Al-Quran, bacaan Al-Quran. Terkadang rumah dia itu kena baca zikir. Atas cara masing-masing. Tapi naknya apa? Bizikrillah. Nak suruh rohani itu dibimbing. Kalau jasmani, fiqh jaga. Rohani tasawuf yang jaga. Dan rohani inilah yang dikatakan hati, iaitu qalb. Dan ia perlu diberi didikan secukupnya, sebagaimana jasmani perlu dijaga dan dididik. Kerana hati inilah yang akan mempengaruhi hidup seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang matan dia, wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Yang maksud dia bahawa di dalam jasad itu, dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila ia rosak, maka rosaklah jasadnya. Benda itu ialah hati. Sebab itu tauhid dah cantik, fiqh dah cantik, tapi hati itu tak boleh jaga. Hati itu ada dengki mungkin. Hati itu ada iri hati mungkin. Hati itu ada ujub mungkin. Bahaya sungguh hati ini. Orang tak tahu. Sujud dia, rukuk dia, pakai kopiah dia, jubah lagi dia, tapi hati sangat busuk, wal-iyazubillah. Sebab dia tak tahu bahawa benda tu kena takhliyah, kena singkirkan dalam diri dia. Dia ingat Islam itu adalah tauhid dan fiqh. Sebab itu jangan terkejut. Jangan terkejut Pak Haji ke, Pak Ustaz ke,
Pak Mufti ke terkadang tak sama dengan ilmu dia, tak sama dengan fizikal dia, mudah sangat mencarut mungkin. Mudah sangat marah mungkin. Sebab dia tak takliyah, tak singkir yang mazmumah itu. Maka dia tak ada join antara tauhid, antara fiqah, antara tasawuf. Sebab itu jangan terkejut. Kalau kata seorang ustaz, perangai dia pelik, jangan terkejutlah. Itu ujian pada diri dia. Mungkin ilmu dia dah ada. Ilmu ada, ilmu banyak. Tapi mazmumah, dia tak boleh singkirkan. Sebab itu ulama Nusantara kan, dia nak ajar kitab penawar bagi hati masa dulu-dulu tahun 80-an, 70-an. Nak baca kitab penawar bagi hati dekat surau-surau, dekat masjid dulu-dulu tahun 50-an, 40-an kita tengok. Tak ada isu. Isu apa? Isu zikir lepas semayang, tak ada isu. Kenapa sekarang ada? Ulama Nusantara zikir selepas semayang secara berjemaah. Kita buat analoginya mudah. Dia pergi belajar dekat Mekah sana, dekat Al-Azhar mungkin. Tak ada zikir selepas semayang kat sana. Dan kita pun tahu, kita pun pergi Mekah. Tapi balik rumah, balik daripada menuntut ilmu, dia tengok dalam kasyaf dia mungkin, dalam pemerhatian ulama-ulama dulu mungkin, sandaran hadisnya ada. Selepas semayang zikir 30 ini, 30 ini, ayat kursi, astaghfirullah. Maka dia buatlah secara berjemaah. Kenapa itu buat? Kenapa dia fikir? Sebab dia nak hikmah. Hikmah daripada zikir. Objektif daripada zikir itu adalah tasawuf. Seumpama dia melihat masyarakat yang dia nampaknya dari segi zahir semayang dah tapi bercakap. Okay. Jemaah lima waktu dah tapi lantang. Itu tasawuf. Hati ini perlu dibelai. Dibelai dengan zikir. Dibelai dengan muhasabah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di hadapan ini dan saya percaya tuan-tuan yang di hadapan saya ini lebih alim daripada saya dan lebih banyak pahala daripada saya dan dosa saya lebih banyak daripada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak tahu dosa saya. Tapi sekiranya Allah selaikan tengah-tengah kuliah,
tiba-tiba Allah slidekan di belakang saya itu PA perangai saya. Allahu Rabbi ya Karim. Saya ingat saya cakap sorang-sorang dengan kamera ni je. Sebab itu dosa, maksiat, aib adalah rahsia Allah. Tapi kenapa sampai kepada peringkat ibadat kita boleh rasa terajub, sedangkan aib kita ni Allah sorok, dosa kita ini Allah tak bagi nampak. Tapi dalam bab ibadah, hati ini tiba-tiba rasa takjub dengan diri sendiri. Waliyazubillah. Mungkin kerana tasawuf kita, hati kita tidak suci. Tak singkirkan takhliyah, tak singkirkan sifat-sifat mazmumah itu. Sebab itu Nabi kata, iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila bersih, bersih semua sekali. Apabila kotor, kotor semua sekali. Bersih apa ni? Bersih hati. Nabi ajar dah suruh bersihkan hati, takhliyah ini. Baik. Seseorang manusia, kembali kepada kita, seseorang manusia tidak akan baik perangai atau akhlak selagi hatinya tidak berkeadaan baik. Oleh yang demikian, sangatlah mustahak diberi perhatian kepada usaha memperbaiki hati. Buku kecil ini dihidangkan kepada pembaca untuk kita semua untuk memberi gambaran ringkas tentang sifat-sifat hati yang terpuji dan yang keji. Semoga ia menjadi pedoman kepada kearah hidup bahagia dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Haji Nik Abdul Kadir bin Haji Nik Muhammad. Itu harapan daripada penulis kitab ini. Perasan tak kita setiap selepas sembahyang kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati itu. Jangan kau palingkan hati yang mana hati itu telah diberi hidayah. Jangan kau palingkan, ya Allah. Setiap selepas sembahyang kita baca doa ni. Kadang-kadang ditambah lagi dengan doa. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, jangan kau bolak-balikkan hatiku, ya Allah. Hati kami, ya Allah. Dan kekalkanlah hati kami itu dalam agama dan ketaatan, ya Allah. Kita baca doa tu. Tapi kena kenallah PA perangai hati itu. Terkadang kita masuk rumah Allah, niat datang daripada rumah nak semayang. Masuk daripada rumah Allah, iblis pun cuk masuk celah-celah tu. Masuk ke celah sini ke, ke celah telinga ke. Iblis masuk macam mana? Contohlah ni, contoh. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Masuk. Dia masuk di mata. Dia tengok. Mata tu tengok. Sebab hati bimbing tengok. Dia pun kata, teruklah. Aku
piah tak basuh langsung. Berkulak piah. Tengok. Sepatutnya tak payah peduli dah tu. Pandai kan dia kan? Kita masuk ni nak comel dah. Tapi dia guna mata pula. Masuk tu mata melilau. Tengok. Malas sungguh buat haji ni. Dalam hati je cakap. Ini hati. Dia macam scanner pula dia. Tunguk mata dia. Tunguk mata dia. Tu maghrib. Tunguk mata dia. Oh gini ni. Nanti lepas ni ada pula Ramadan nanti. Tunguk. Oh ni tim 8 ni. Tunguk tim 20 ni. Ah dia scan. Mata tu mata mata. Oh hati ni bahaya sungguh. Kadang-kadang kita masuk melakukan amal ibadah dengan puluh-puluh rakaat. Rupa-rupanya zero. Dia masuk dalam hati kita. Kita tak tahu yang 8 rakaat itu keluar tu dengan asbab-asbab. Mungkin dia ada hujah dia. Mungkin dia nak buat lagi banyak kat rumah. Mau bangun depan kita, tu hati mari. Haji ni malah sungguh 8 rakaat je dia tahu nak mati bila dah ni dia ni. Contoh. Tak ingat ke diri, hati. Kita nak buat amal ibadah ni. Nak masuk bulan Ramadan ni nak buat amal ibadah. Tapi dengan perkara pekah yang diperselisihkan itu menyebabkan iblis masuk. Rosak hati kita. Kan lepas terawih lepas ni ada tahlil. Kan? Ada tahlil ringkas. Lepas tahlil, ni dengan Pak Imam, Pak Bilal dan sebahagian yang lain. Hati iblis pun mari. Buat je lah imam. Duli apa dia orang tu, dia orang tu. Ingat lepas ni dia masuk lubang kubur, ada orang nak buat tahlil percuma untuk dia barangkali. Hati tu cakap. Contoh yang tu contoh. Nak kata dalam rumah Allah ni pun, apatah lagi luar daripada rumah Allah. Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Sampai pukul berapa kuliah subuh? Sampai naik matahari ke? 7.20 kita berhenti insyaAllah. Kita masuk mukaddimah sikit. Muka surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau kita perasan setiap kali kita buka kitab ataupun buku mana-mana, mesti ada mukaddimahnya. Dan diletak mula-mula dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Selepas itu selawat, dan selepas itu puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sekalian alam. Selepas itu puji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah. Yang perlu diikuti tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin hingga hari akhirat. Rumah kita, kalau kita perasan rumah kita memang kita ada kalimah Allah. Kadang-kadang ayat kursi, kadang-kadang ada Allah Muhammad. Rumah kita
Saya buat satu contoh supaya kita lebih faham. Kita naik kereta, kita naik kereta dengan keadaan stabilnya kita 110 atas highway, itu yang dibenarkan, tak ada masalah lah. Kalau lebih daripada tu, kalau tak kena speed track, tak kena bayar. Itulah. Tiba satu signboard ada tepi dekat selekoh yang tajam itu, tiba-tiba sign itu adalah gambar tengkorak steering di hadapan. Kita pun masih tak jengkel sign. Sama ada yang dia menterjemahkan hantu ke ataupun apa, itu terpulang. Tup, mari. Selepas sembok itu ada sembok besar warna merah, kawasan kemalangan. Sign juga kan. Mari tak telitah pada diri dia. Kalau masih tak rasa apa-apa yang sign itu, tak nak rasa nak slow, tekan lagi laju, maka tak ada, tak ada faedah pada dia. Buatlah besar mana pun, tak ada faedah pada dia buat sign itu. Begitulah juga kita letak ayat Quran. Kalimah Allah, kalimah Muhammad. Kalimah Allah itu adalah kalimah. Itu sebenarnya apa dia? Sign untuk hati kita. Bukan kita sujud, sujud kalimah Allah itu. Tak. Begitu juga Muhammad. Kita tengok kalimah Muhammad. Adakah pada kalimah itu? Tak. Pada kita sign pada Muhammad itu ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ada sign kat sini, rasa. Contoh, kita buka masa nak pakai kopiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa ini ikut Nabi. Macam kita nak pakai selipar. Sahut kaki dulu Nabi ajar. Sahut kaki kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu. Didik hati. Pakai baju kanan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ada ustaz, ada tuan guru, tuan guru, lidah dia sangat fasih dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sign dia itu dah jadi sebati dah dalam diri dia. Bercakap nak ikut Nabi, berjalan nak ikut Nabi, pakai nak ikut Nabi. Ini yang dikatakan pengarang kita ini, Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, yang kita nak ikut sampai hari akhirat. Pada mukaddimah itu, kita ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Wajib atas setiap orang yang berakal dan sampai umur, yang ini mukallaf, menyuci dan membersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang tercela, yang merosakkan hatinya dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, yang menyelamatkan dirinya di dunia dan akhirat. Kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah pada perjumpaan yang akan datang,
kita masuk pada perenggan yang kedua, wajib atas setiap orang yang berakal. Kita tak hurai lagi di situ. InsyaAllah sekadar itu untuk perjumpaan pada kali pertama selepas cuti yang lama. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita bersama, yang mana pada perjumpaan ini kita akan berjumpa lagi pada bulan Ramadan lah. Maka pada bulan Ramadan itu kita tazkirah Ramadan, tak sempatlah baca kitab ini. Okey. Tapi kalau dijemput untuk kuliah subuh, kita sambung bacaan ini. Jadi kitab itu cukup tak dengan jemaahnya? Tak cukup. Saya bawa 30. Nanti kalau tak cukup, kalau pihak surau nak tambah lagi, maknanya yang ni, ini bahagian saya lah. Jangan tanya harga berapalah, bahagian saya untuk saya infakkan kepada jemaah semua. Dan kalau nak tambah lagi, maknanya surau kena telefon lah, okay, untuk tambahkan dia punya bilangan itu. Dan seboleh-bolehnya kalau kata ada pemenan lah kan, untuk diri sendiri, insyaAllah. Mohon ampun dan maaf atas salah cakap, salah bicara dalam kuliah yang tadi. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami dan jiran-jiran kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat sekaliannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, ya Allah, lapangkanlah kuburan mereka, ya Allah. Pindahkanlah mereka daripada kegelapan liang lahat ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau telah berjanji kepada kami hamba-Mu, ya Allah. Nabi-Mu telah berjanji, ya Allah. Doa anak-anak yang soleh, ya Allah, direct sampai kepadanya, ya Allah. Oleh itu ampunilah mereka, ya Allah. Permudahkanlah mereka di alam sana, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kepada ibu bapa kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam keberkatan dan kerahmatan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya diri kami ini sangat lemah, ya Allah, sangat daif, ya Allah. Tanpa pertolongan daripada-Mu, ya Allah, sudah pasti diri kami semua tidak mampu menghadapi dugaan, cobaan daripada iblis, ya Allah. Bimbinglah diri kami, ya Allah. Istiqomahkanlah diri kami, ya Allah. Kekal dalam keimanan dan ketakwaan, ya Allah. Kekal dalam meninggalkan maksiat dan larangan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bimbinglah diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya hati kami kotor, ya Allah, bersihkannya, ya Allah. Kau campakkanlah pada hati kami sifat-sifat terpuji, ya Allah. Gugurkanlah daripada kami sifat-sifat mazmumah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nanti kami akan bertemu dengan Ramadan, ya Allah. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan nanti, ya Allah.
Rezekikanlah kami pada masuk pada bulan Ramadan, ya Allah. Tawarkanlah kepada kami, ya Allah. Kekalkanlah kepada kami, ya Allah. Istiqamahlah kepada kami, ya Allah, dalam melakukan ketaatan, ya Allah, dalam meninggalkan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bertemu kerana-Mu, ya Allah, dan kami akan berpisah pun kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau di kalangan kami ini ada hajat, ya Allah, Kau makbulkanlah hajatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau makbulkan hajatnya, ya Allah, sekiranya hajatnya itu mendatangkan murka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah keselamatan kepada kami, ya Allah. Jauhkanlah diri kami dari segala bala bencana, wabak penyakit, ya Allah, yang menimpa sekarang ini, ya Allah. Rabbana, Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.